Dalam kehidupan yang sibuk dan penuh tekanan, manusia seringkali terjebak dalam kesibukan individual dan melupakan betapa pentingnya kerjasama. Namun jika kita melihat ke dunia mikroskopis, ada sebuah hewan kecil yang mengajarkan kita nilai-nilai luar biasa tentang kerjasama, yaitu semut. Meskipun ukurannya kecil, semut menunjukkan betapa efektifnya kerjasama dalam mencapai tujuan bersama. Dalam konten YouTube yang kali ini, kita akan menjelajahi dunia semut dan mengambil inspirasi dari kehidupan mereka untuk diterapkan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Semut hidup dalam koloni yang terorganisir dengan baik. Mereka memiliki sistem komunikasi yang rumit, memungkinkan mereka berkoordinasi dalam mencari makanan, membangun sarang, dan melindungi koloni dari ancaman luar. Kita dapat belajar tentang pentingnya komunikasi efektif dan koordinasi tim dari semut. Tidak hanya bekerja untuk diri mereka sendiri, tetapi mereka juga bekerja untuk kebaikan koloni. Mereka tidak ragu-ragu untuk berbagi tugas, saling membantu, dan bergotong royong dalam mencapai keberhasilan bersama. Hal ini mengingatkan kita akan arti dari gotong royong dan bagaimana kita sebagai manusia dapat mencapainya dalam kehidupan sehari-hari. Semut memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Mereka menemukan solusi kreatif dalam mengatasi rintangan, seperti membuat jembatan hidup dari tubuh mereka sendiri. Kita dapat mengambil inspirasi tentang ketahanan dan kreativitas dari semut untuk menghadapi tantangan dalam hidup kita. Meskipun kecil, semut memiliki rasa tanggung jawab terhadap koloni mereka. Mereka berkontribusi pada keberlanjutan dan keberhasilan koloni tanpa mengharapkan imbalan pribadi yang besar. Ini mengingatkan kita akan pentingnya memiliki sikap tanggung jawab terhadap masyarakat atau tim yang kita ikuti. Kita dapat menarik paralel antara kehidupan semut dan kehidupan manusia, mengingatkan penonton bahwa meskipun kita mungkin berbeda dalam ukuran dan bentuk, nilai-nilai kerjasama dan keberlanjutan sangat penting untuk membangun masyarakat yang kuat dan harmonis. Melalui contoh kehidupan semut, kita dapat belajar tentang pentingnya kerjasama, tanggung jawab kolektif, dan kreativitas dalam mengatasi rintangan. Semut telah mengajarkan kita bahwa ukuran bukanlah penghalang untuk mencapai tujuan bersama. Mari bersama-sama menjelajahi dan menerapkan pelajaran berharga ini dalam kehidupan kita sehari-hari, agar kita dapat menciptakan dunia yang lebih baik melalui kerjasama yang kuat.